Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. والحمد لله. Ucapan hamdalah yang senantiasa kita sebutkan dan kita membasahi lisan kita sebagai bentuk pujian kita kepada Allah Rabbul Alamin yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan kenikmatannya kepada kita sekalian. Dan di antara dari sekian kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita tatkala Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk menempuh subulul ilm, jalan-jalan ilmu, jalan-jalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya dengan mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mempelajarinya dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan dalam kehidupannya, maka dia akan dibimbing Allah Jalla wa ala untuk berjalan di atas jalannya yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan senantiasa memberikan bimbingan kepada mereka, kepada jalan-jalan kami tersebut. Maka penting sekali ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah untuk menjaga niat kita pada saat datang ke majlis ilmu yang seperti ini,
di mana kita mempelajari dan mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka penting bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk memahami apa yang kita pelajari dan mengikuti yang terbaik dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah jalla wa'ala berfirman, وَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang menyimak satu ucapan, yang mendengarkan satu perkataan, lalu kemudian mengikuti yang terbaik dari apa yang telah dia dengarkan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang menjelaskan tentang adab dan akhlak yang mulia dari Nabiullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih berada di dalam bab yang ke-107 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, bab yang menjelaskan tentang anjuran untuk senantiasa memberi maaf kepada manusia yang telah berbuat salah kepada kita. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki hadis yang ketiga dari bab ini. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah Abdullah bin Abbas, Abu Abbas, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqih, dan beliau seorang ahli tafsir, alim min al-ulama ar-rabbaniyin. Di samping beliau sebagai sahabat, beliau juga termasuk di antara kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Dan beliau sebagai seorang ahli tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ni'matu turjuman Al-Qur'an, sebaik-baik penafsir Al-Qur'an Al-Karim Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan itu merupakan berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 'allimu, ajarkanlah ilmu. Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain dari ilmu yang telah kita ketahui. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bentuk perintah yang menunjukkan anjuran yang sangat kuat bagi seorang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia mengajarkan kepada kaum muslimin apa yang dia miliki dari ilmu, ilmu yang hak, ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa seorang yang
mengajarkan ilmunya kepada yang lain, termasuk di antara manusia pilihan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Wa ta'limu al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an merupakan bentuk ta'lim al-ilm. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala aw 'aliman aw muta'allima." Dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya kecuali berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kecuali segala bentuk ketaatan kepada Allah, dan terkecuali pula seorang yang alim, yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, dan orang yang belajar. Maka mengajarkan ilmu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, sangat banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat mengajarkan ilmu, di mana seorang akan mengangkat kejahilan bukan hanya dari dirinya, namun juga mengangkat kejahilan dari yang lainnya. Dan ini termasuk di antara amal jariyah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Imam Muslim, إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Apabila seorang itu meninggal, maka terputus amalannya kecuali dalam tiga perkara: sedekah yang terus dimanfaatkan berupa wakaf, yang kedua ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan oleh orang lain. Dan juga termasuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ad-dallu 'ala al-khairi kafa'ili, memberi petunjuk kepada orang lain maka dia sama kedudukannya dengan orang yang mengamalkan amalan tersebut. Memberikan bimbingan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang mengamalkannya. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar sekali, yang dapat mengalahkan amalan-amalan ibadah yang lainnya yang tidak berpengaruh kepada yang lain. Seorang mengerjakan sholat, ibadah, memperbanyak sholat sunnah itu ibadah, tapi ini tidak berpindah kepada yang lain manfaatnya. Seorang berpuasa untuk dirinya sendiri, akan tetapi seorang yang menyampaikan ilmu maka bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Sehingga selama di antara kaum muslimin ada yang memanfaatkan ilmunya meskipun dia telah meninggal, maka seakan-akan dia terus beramal dan beramal ila yaumul qiyamah, hingga hari kiamat. Man sanna sunnatan sayyi'at aw man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqutha min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, yang memberikan jalan kebaikan kepada manusia, maka dia mendapatkan pahalanya
dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya tersebut, tidak menguranginya sedikit pun. Oleh karena itu, ma'asyar al-kharahimakumullah, semangat, di samping kita semangat untuk menjadi seorang muta'allim, orang yang belajar, kita juga harus semangat untuk menjadi seorang yang mu'allimun nasil khaira, mengajarkan manusia kebaikan, meskipun satu orang, meskipun satu orang, ajarkan. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Engkau memberikan hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah melalui engkau kepada satu orang, itu jauh lebih baik dari unta merah yang sangat mahal harganya, jauh lebih baik dari mobil yang sangat mahal harganya, jauh lebih baik dari harta yang sangat dia cintai di dunia ini. Ini satu orang, mana kalau dua orang, tiga orang, seterusnya, merupakan bekal yang sangat berharga ketika seorang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alimu, ajarkanlah ilmu, wa yassiru, dan berikan kemudahan, berikan kemudahan kepada manusia, pada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Alimu wa yassiru 3 marat, ajarkanlah ilmu dan berikan kemudahan. Dan beliau mengucapkan itu sebanyak 3 kali, beliau mengulang-ulanginya. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan permasalahan ini, sampai beliau mengulangi 3 kali. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam mengulang-ulangi nasihat beliau dalam satu hal, menunjukkan bahwa itu hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim. Ajarkan ilmu, wa yassiru, beri kemudahan, beri kemudahan. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan tanbih kepada kita, bagaimana cara mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Ajarkan ilmu kepada mereka dengan sesuatu yang memberikan kemudahan kepada mereka. Sebab agama ini mudah. Inna hadha dina yusrun, ma ja'ala alaikum fi dini min haras. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kesulitan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian. Yuridu Allah bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Allah jalla wa ala menghendaki kalian kemudahan, bukan kesulitan. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menyampaikan ilmu kepada umat ini. Sampaikan ilmu tersebut dengan cara yang memudahkan mereka untuk mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam penyampaian ilmu tersebut dibutuhkan tadrij. Ya. Tadrij, tahap. Tidak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan pada saat itu. Nah, kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang awam yang tidak mengerti tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka mengamalkan amalan-amalan yang turun-temurun, dari orang tua mereka dapatkan, dari kakek mereka, terus seperti itu, yang mungkin sebagian dari amalan tersebut menyelisih syariat, yang mungkin dari sebagian amalan tersebut sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyar akhwat rahimakumullah, bukan satu hal dari hikmah
ketika seorang menyampaikan sesuatu yang mungkin yang disampaikan itu kebenaran, namun uslub, metode penyampaiannya, cara dia menyampaikannya, seharusnya dia bertahap terlebih dahulu. Dia menyampaikan pentingnya berislam, kemudian dia menyampaikan pentingnya di dalam Islam itu ilmu, kemudian setelah itu dia menyampaikan pentingnya dalam setiap beramal, senantiasa dibangun amalan itu di atas fondasi yang sahih, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jelaskan faedah-faedah tentang Islam, kemudian jelaskan tentang bahayanya bid'ah dan seterusnya. Baru setelah itu kita menyampaikan, apabila kita melihat bahwa mereka siap untuk menerima itu, baru kita sampaikan. Adapun seorang baru saja turun, ya, kemudian ya, pertama kali dia menyampaikan, semua bid'ah disampaikan, bid'ah-bid'ah yang memang sangat melekat di kalangan masyarakat. Ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Semuanya disampaikan kepada mereka. Mereka bingung, ini apa ini? Ajaran apa ini? Sehingga seseorang yang ingin memberikan kebaikan justru mendatangkan kemudaratan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, rama naf'an فضر من غير قصد ومن البر ما يكون حقوقا. Seseorang ingin memberi manfaat namun memudaratkan tanpa dia maksudkan ini. Di antara kebaikan ada yang justru mendatangkan keburukan. Di antara perbuatan kebaikan ada yang mendatangkan keburukan. Nah, apalagi di hadapan masyarakat awam yang tidak mengerti, butuh penyampaian dakwah itu dengan cara hikmah. Jangan menyampaikan sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Naam. Ya. Kita tidak memungkiri bahwa dalam berdakwah tentu ada resiko. Kadang-kadang mungkin seorang akan diusir, kadang-kadang seorang yakni disakiti dengan berbagai macam gangguan. Naam. Dan itu dialami oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan dialami oleh para sahabat, para ulama. Itu adalah merupakan resiko dalam berdakwah, dibutuhkan kesabaran. Nah, akan tetapi seorang yang mendapatkan fitnah di daerahnya dalam keadaan dia belum menyampaikan kawaid-kawaid yang sahih, belum menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, menimbulkan fitnah, dia diusir dari kampungnya misalnya, maka ini bukan disebabkan karena dakwah, tapi disebabkan karena tahawur, sikap ngawur, ya, di dalam berdakwah yang justru akan menimbulkan kemudaratan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma anta bi muhaddithin qauman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau memberitakan pada satu kaum tentang satu berita yang akal mereka itu belum mampu menjangkaunya. Ya. Naam, amalan itu bid'ah, tapi sudahkah kita menyampaikan? Sudahkah kita memahamkan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, berdasarkan qawaid yang sahih sehingga mereka bisa memahaminya? Naam. Sehingga mereka mampu untuk menarik kesimpulan bahwa amalan ini benar-benar merupakan amalan bid'ah, sehingga dia menerimanya. Sudahkah kita menyampaikan? Nah, ini penting. Kalau tidak, akan menimbulkan fitnah. Lalu siapa yang salah? Yang salah adalah yang menyampaikannya. Yang salah adalah yang menyampaikan. Sementara masyarakat awam itu adalah modal besar, masyarakat rahimahumullah. Modal besar di dalam dakwah. Rasulullah yang sangat penting. Nah, Syekh Mughbir rahimahullah ta'ala selalu mengingatkan hal ini, bahwa mereka al-awam, al-muslimun, hum ra'su malina. Mereka adalah modal besar. Ya, maka butuh penyampaian yang benar kepada mereka.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah sangat penting sekali. Jangan sampai seorang menjadi munafir. Munafir yang menyebabkan manusia lari dari dakwah. Yang menyebabkan manusia takut untuk belajar Islam dengan sebab apa? Sebab kita. Penyampaian yang salah. Penyampaian yang keliru. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, ya, saya kalau mendakwahi awam, sekali ngisi, sudah cukup. Sekali ngisi sudah cukup, katanya. Artinya, yang pertama dan terakhir. Setelah itu gak diundang lagi. Kenapa? Mereka mengatakan, bukan, sesedi. Orang ini keras. Ya, orang ini macam-macam tuduhan. Masalah ya akhwan, tuduhan itu tetap ada kadang-kadang. Akan tetapi, seorang diwajibkan untuk menempuh jalan dakwah itu dengan cara yang hikmah. Cara bertahap. Sekali lagi, kita tidak memungkiri adanya cobaan dalam berdakwah. Nah, kadang-kadang seorang diusir, kadang-kadang seorang disakiti. Namun kalau seorang sudah menempuh dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah. Itulah yang diinginkan. Nah, tapi kalau seorang melakukan berbagai macam tindakan yang justru akan merugikan dakwah, maka ini ma'asyar rahimakumullah, orang-orang seperti ini la yasluh ay yakuna qa'iman bid'awati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sepantasnya menjadi seorang dai. Nah, maka di sini Nabi SAW mengingatkan, alimu wa yassiru, ajarkan ilmu dan beri kemudahan. Dan bukan yang dimaksud beri kemudahan di sini kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada seorang bertanya, ya, apa hukumnya? Naam, apa hukumnya Ustaz mengajar wanita tanpa hijab? Oh, boleh-boleh saja misalnya. Tidak ada masalah. Hah? Yang penting hatinya baik. Yang penting niatnya ikhlas. Apakah seperti itu? Dengan alasan ingin memberi kemudahan? Tidak demikian, ma'asyiral rahimakumullah. Kana Nabi alaihi salatu wassalam, jika khayyara bainal amrayn ikhtara aysarahuma. Nabi alaihi salatu wasalam, apabila beliau diberikan pilihan antara dua perkara, beliau selalu memilih mana yang paling mudah. Mana yang paling mudah untuk manusia. Tapi ingat, selama perkara itu bukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika perkara itu haram, maka beliau sangat jauh dari amalan tersebut. Sebagian mereka ditanya, ya, apa hukumnya ya Ustaz? Nah, nonton film porno misalnya. Dia mengatakan, ya, yang dilarang itu melihat secara langsung. Kalau lewat film atau yang semisalnya, tidak mengapa. La haula wala quwwata illa billah. Nah, orang yang seperti ini menjadi dai, menjadi ustaz, menjadi kiai, apa jadinya umat ini? Nah, apa hukumnya ya ustaz mengakhirkan sholat karena nonton sepak bola? Kata ustaznya, kelihatannya ustaznya penggemar sepak bola juga, ya. Ya, tidak mengapa, boleh. Jamak ta'khir maghrib, iya. Nah, jadi kalau sholat zuhur, jamak taqdim. Sholat zuhur dan sholat asar. Ya, jadi sebelum asar dia sudah berangkat. Naam, padahal acaranya mungkin malam hari. Nah, khawatir enggak dapat tempat. Sampai malam hari, sholat maghribnya di jamak ta'khir. Kata ustadznya boleh-boleh saja. Nah,
Apa jadinya umat ini seperti ini keadaannya? Beri kemudahan tapi bukan berarti memberikan kesempatan pada mereka untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Intihak hurmatillah, merusak syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian tidak dibenarkan ya ikhwan. Nah, yassiru. Oleh karena itu Islam mengajarkan pada kita dua hal. Nah, kita berada di tengah di antara dua perkara itu. Tidak berlebihan dan tidak pula memudah-mudahkan. Ya, tidak memberatkan umat, namun tidak pula memberikan kesempatan pada umat ini untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'assiru, jangan kalian mempersulit, memberi kesulitan kepada umat ini, ya, dengan menyampaikan hal-hal yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Maka lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, ya, untuk senantiasa memberikan kemudahan kepada umat ini. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengutus para sahabat, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa yang beliau ingatkan? Beliau menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang akan turun ke negeri Yaman, bahwa engkau akan berhadapan dengan ahlul kitab. Maka jika engkau berhadapan dengan mereka, maka dakwanya demikian. Yang paling pertama yang engkau sampaikan kepada mereka adalah asyhadatain. Ajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan itu, baru berpindah kepada syariat berikutnya. Perintahkan pada mereka sholat 5 waktu. Setelah mereka melakukannya, perintahkan pada mereka untuk membayar zakat, sedekah yang diambil dari orang kaya dari mereka lalu diserahkan kepada orang miskin. Ini merupakan tahapan dalam berdakwah. Nah, ya, baik dengan cara ucapan atau dengan perbuatan. Nah, jangan kemudian seorang memberikan kesulitan kepada umat ini. Ingin mengajarkan sholat pada kaum muslimin, tapi justru memberatkan mereka. Jadi imam sholat, na'am, lalu dipanjangkan sholatnya, ya, dengan alasan pelajaran untuk makmum, ya. Akhirnya sholat dengan sholat sangat panjang, yang mungkin makmum tidak mampu, ya, sehingga menimbulkan fitnah. Maka tidak dimenarkan yang seperti ini, masyarakat wa rahimahumullah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, dan apabila salah seorang kalian marah, maka hendaknya dia diam marrataini. Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan ini dua kali, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, apabila salah seorang kalian marah, maka hendaknya dia diam. Naam. Apa hukum marah? Sebab di sini Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan apabila seorang itu marah, maka hendaknya dia diam. Marah itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terbagi menjadi dua bahagian. Ada marah yang dibenarkan, yang terpuji, dan ada pula marah yang tercela. Adapun marah yang terpuji, ketika seorang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dia marah kenapa? Karena melihat seseorang melanggar syariat Allah jalla wa ala. Dia marah kenapa? Karena si fulan menolak hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia pun marah. Ini apa hukumnya? Hukumnya boleh. Bahkan sesuatu yang terpuji. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kadang-kadang beliau marah. Naam. Kadang-kadang beliau marah. Dalam hadis Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Naam. Ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengeluhkan tentang panjangnya salat seorang imam ketika memimpin salat subuh. Nah, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat marah. Kata perawi ini Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kata perawi ini, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam marah seperti marahnya ketika itu. Nah. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ghadaban lam yu'raf mithluhu fi ghadabi atau kama qala. Nabi alaihi salatu wasallam marah. Yang belum diketahui yang semisal itu beliau marah. Lalu kemudian beliau mengatakan inna minkum munafirin fa ayyukum amman nasa fal yujiz. Di antara kalian ini ada yang membuat orang itu lari dari mengamalkan Islam. Siapa di antara kalian yang menjadi imam memimpin kaum muslimin dalam salat jamaah, hendaklah dia meringkas. Fa inna min waraikum adh-dha'if wal kabir wa dhal hajah. Sebab di antara makmum ada yang lemah, ada yang sudah tua, ada yang punya kebutuhan. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam marah. Dan beliau alaihi salatu wasallam juga pernah marah kepada para sahabat ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat sebagian mereka tidak menyempurnakan dalam membasuh kaki-kaki mereka pada saat berwudu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Maka wail bagi tumit-tumit yang terancam terkena api neraka disebabkan karena mereka tidak membasuhnya pada saat berwudu. Nah, maka marah dalam hal ini ma'asyar akhwarahimakumullah adalah perkara yang terpuji. Seorang marah ketika melihat ada seorang da'i mengajak kepada bid'ahnya, maka dia marah. Seorang marah kenapa? Karena melihat si fulan menolak hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma terhadap mereka-mereka yang mengingkari takdir Allah jalla wa ala. Kata beliau, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum dhura'a minni. Sampaikan kepada mereka saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari saya. Sikap dhura' menunjukkan marahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena mereka mengingkari takdir Allah jalla wa ala. Adapun yang kedua, marah yang tercela. Marah yang tercela. Itu marah yang disebabkan karena hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ya, marah karena al-hudud an-nafsiyah. Ada kepentingan-kepentingan pribadi dan yang semisalnya. Naam. Maka ini adalah marah yang tercela yang seorang hendaknya berusaha untuk menghindarinya. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi wasallam dan Rasulullah alaihi wasallam tahu bahwa sahabat ini cepat marah, maka ketika orang ini datang lalu dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah sampaikan wasiat padaku, berikan aku wasiat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la taghdab, jangan kamu marah. Lalu dia mengatakan lagi, ya Rasulullah ausini, dia ulangi lagi, berikan aku wasiat ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi wasiatnya, la taghdab, jangan kamu marah. Nah, sebab marah itu dari syaitan, ya. Marah dalam hal ini adalah dari syaitan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membimbing kita dalam kondisi marah, dan bukan marah yang terpuji dan jenis yang pertama yang kita sebutkan, namun marah ya, karena hal-hal yang sifatnya pribadi atau yang semisalnya.
maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingatkan dan menjelaskan pada kita beberapa cara atau tips bagaimana cara kita menghilangkan marah tersebut. Yang pertama, diam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang kalian marah, maka hendaknya dia diam. Nah, sebab kalau dia berbicara, mungkin dia tidak akan mengetahui apa yang keluar dari kepalanya. Kenapa? Tidak terkontrol. La yadri ma yakhruju ra'si. Tidak tahu apa yang keluar dari kepalanya. Coba perhatikan orang yang marah itu. Seorang marah kepada istrinya. Ya. Nah, yang kaki dua, kaki empat di kebun binatang semua diucapkan. Naam. Hah? Bahkan mungkin dia akan mengeluarkan kata-kata cerai. Kamu sih cerai. Begitu mereda kemarahannya, baru dia menyesal. Ya. Kenapa tadi saya mengucapkan? Gak sadar ya. Sudah di luar kontrol. Naam. Ya. Marah yang sudah tidak kontrol lagi. Nah, sehingga kalau seorang marah, apa saja akan keluar. Nah, maka Nabi SAW menganjurkan diam. Kalau dia diam, berarti tidak ada umpatan, tidak ada celaan. Nah, dan itu lebih selamat. Kalau dia mengumpat, kalau dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, lalu kemudian dibalas yang dia marah kepadanya, ya, apa yang terjadi? Mungkin yang terjadi adalah saling bunuh membunuh oleh Alhamdulillah. Bukan hanya sekedar ucapan yang dilontarkan, namun perkelahian, memukul dan bahkan saling berusaha untuk menghilangkan nyawa. Dan itu banyak terjadi. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, pembunuhan di antara kaum muslimin. Nabi SAW mengingatkan hal ini. Jika saqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul finnar. Apabila dua muslim bertemu dengan kedua pedangnya, yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya dalam neraka. Nah, jadi siapa yang terbunuh masuk neraka. Yang membunuh demikian pula. Allahumma musta'an. Yang kedua, apabila seorang dalam keadaan marah, maka hendaknya dia berta'awudz. Berta'awudz lindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika ada dua orang yang marah bertengkar. Ya. Yang satunya teriak, yang satunya juga membalas kemarahan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu." Aku mengetahui ada satu kalimat, kalau seandainya mereka mengucapkannya, akan hilang rasa marah yang ada pada diri mereka. "Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu ma yajidu." Kalau dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang apa yang ada pada dirinya itu kemarahan. Di antara anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang marah, apabila dia dalam keadaan berdiri, maka duduk. Apabila dia marah dalam keadaan duduk, maka segera dia berbaring. Dalam artinya dia berusaha menghentikan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang justru akan merugikan dirinya dan mungkin merugikan orang lain. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Apabila salah seorang kalian marah, ya, dalam keadaan dia berdiri, hendaknya dia duduk. Jangan malah berjalan. Hendaknya duduk. Sebab kalau dia berdiri, maka ini apa? Akan menyebabkan dia mudah untuk melakukan
hal-hal yang di luar kontrolnya. Nah, maka hendaknya dia duduk. Ini untuk menghentikan dirinya dari melakukan gerakan-gerakan yang dikhawatirkan akan memudaratkan dirinya dan orang lain. Fa in dhahaba anhu al-qadab wa illa falyadhji'. Kalau sudah hilang marahnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, dia sudah duduk, belum hilang marahnya, segera dia berbaring. Segera dia berbaring. Nah, subhanallah ya, ikhwan. Kalau kita mengamalkan 3 riwayat ini, selesai masalah. Hah? Orang mau marah, diam. Sehingga yang lain tidak mendengarkan ucapan-ucapannya. Jika dia marah, dia segera duduk. Duduknya masih marah, baring. Nah, sehingga tidak mempengaruhi yang lain. Dan dia bertawur, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menghilangkan kemarahan. Nah, alhamdulillah, jika dia mengamalkan itu, dia akan selamat dan yang lain pun selamat. Nah, dan yang lain pun selamat. Maka ini nasihat yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sini ada pertanyaan, apa hukum menggambar makhluk bernyawa? Menggambar makhluk bernyawa, maksudnya menggambar manusia atau hewan atau yang lainnya. Yang demikian tidak diperbolehkan. Apakah yang berbentuk 3 dimensi seperti patung ya, atau yang sifatnya gambar 2 dimensi? Kedua-duanya tidak diperbolehkan dan diharamkan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Asyadullahi adaban yaumul qiyamati al-musawwirun, bahwa siksaan yang paling berat pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar. Dan diperintahkan pada mereka pada hari kiamat, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan itu dari gambar-gambar tersebut. Maka hendaknya dihindari. Apabila seorang hendak melukis, lukis pohon, lukis gunung ya, atau yang lainnya. Adapun melukis gambar manusia atau hewan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, dan inti dari lukisan tersebut, inti dari gambar tersebut adalah wajahnya. As-suratu hiya ar-ra's, fa idza quti'a surah, fa idza quti'a ar-ra's fala surah. Apabila kepala yang sudah dipotong dihilangkan, maka tidak ada gambar. Nah, ya. Adapun seorang menggambar tangan saja, maka tidak termasuk. Dan kalau dia menggambar kepalanya, maka ini telah termasuk dalam larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum merayakan Maulid Nabi? Para ulama sudah banyak berbicara tentang permasalahan ini, bahwa ajaran Maulid Nabi ini bukan dari Islam pada hakikatnya. Nabi alaihi wasallam tidak pernah menganjurkan, para sahabat tidak pernah merayakannya dan menganjurkannya, para ulama dari imam-imam kaum muslimin, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak pernah kita mendapatkan dalam kitab-kitab beliau ya, isyarat sedikit pun tentang anjuran hal ini. Seorang cinta kepada Nabi SAW, akan tetapi cara mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan cara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, apabila kalian cinta kepada Allah, maka bentuk wujud kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walhamdulillah masih banyak amalan-amalan yang disyariatkan yang belum kita kerjakan, sehingga kita tidak membutuhkan untuk mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam shawab. Sampai di sini insyaallah akhir da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.